hanya pada sore hari dapat di sebelah selatan, dan dari barat Yudhoyono yang menggunakan kostum berwarna kuning menempat di sebelah utara dari tempat kami melaporkan jalannya pertandingan. Untuk sebelumnya kali ini nampaknya kepentingannya mengadakan persiapan dan juga wasit terhadap Yudhoyono yang memberikan apa-apa berdasarkan dalam pertandingan di babak yang pertama ini. Sebab nampaknya ini sudah menunjukkan pertanda awal daripada pertandingan babak yang pertama sudah dimulai. Arahkan sudah jauh ke muka menurut
Michael Allen United ambil alih kembali suara dan naik dari Tetang Mangga, namun kali ini masih atas jaga kuasakan bola sebenarnya oleh Pakat Dikiasa dan coba berikan umpan ke atas dan mendapat pemain dari Tetang Mangga lebar kepada Anas, sayang sekali setelah tonton sudah pada posisi offset tampaknya dan mereka sudah arahkan lagi ke Tetang Mangga kerja sama. Lagi kandas tampaknya lewat main Arema United.
sampainya sementara dengan mau berlaki untuk umpan gol salah pengertian angkat saja dia temuka dari pertama dari sebelah sudah langsung akan jauh saja temuka ayo lagi sekarang lihat main dari Aron dan kali ini ayo sudah setelah serat motor pas lihat main dari Aron United namun meremas sudah penonton dan kembali rekan saja dia temuka ayo lagi lihat main lagi ayo sementara lewat main akan andas lagi baru lewat main baru Aron United sayang sementara akan dia temuka ayo sementara lewat kampleng lewat yang kepala dari Ketamangga lagi ada kali ini kita nantikan adu gol berikat umpan nasibnya namun masih di kalah tetap lewat main dari Aron United namun lagi kali ini sementara sudah lancang ancang dia akan langsung saja temuka ayo bakunya masih yang betul main dari Aron United dan setelah kali ini sudah menonton juga sudah diarahkan lewat main dari Aron United masih kuasakan bola Anas masuk Anas dapat saya saudara di Aron United main Wahyu di hari keluar dari 3-3 bagus dan kali ini satu lebar ke dalam sudah arahkan lewat main dari Getah Mangga ada kejar di sana angkat maksudnya dia dan sementara kita nantikan kali ini sudah langsung arahkan dia jauh saja terbuka lagi alas setelah lewat main dari Aron United dan sementara kali ini serbator masih terdekat lewat menjaga gawang Maulana arahkan saja dia terbuka lagi alas setelah lewat main dari Aron United kali ini jauh biasa dan bola ada gol di sana masih terdekat arahkan dia terbuka alas saja lewat berikan bukan lupa masih dalam itu tapi apa coba kesenang tanya lupa kali ini serbata masih di dalam muka langsung arahkan Maulana jauh dengan terbuka alas saja dengan lewat main bawah ini ada kali lagi masih lagi alas lagi saja terbuka dan lewat main Roni dari Getah Mangga namun mas ada lihat di sana bawah pengen setelah lewat main Apogel dan saya sudah siap arah putra pada kali ini Rumpai langsung arahkan namun mulai kacau kawan berjaga gawang lagi alas setelah lewat main dari Aron United ambil ayu lebar saja coba berikan umpan dari Getah Mangga tandas lagi setelah Aron United berikan umpan lagi tandas kembali ada pada nomor 17 pada kali ini main akan baik sudah langsung arahkan dua temuka lagi alas setelah lewat main dari Aron United tandas lagi setelah selatan pengalaman di sana dan setelah jadi pelanggaran tendangan bebas kali ini sudah diarahkan tampaknya lewat dia kawal ketat tampaknya lewat kembali belakang dari Aron United melebar saja Adi Ali Memon kali ini dari main Getah Mangga arahkan langsung saja saudara kali ini sudah siap ada di bola langsung arahkan lewat main lewat di atas tampaknya main di Yusuf dan Yusuf Aron United gol satu arahkan kali ini para recado de calidad. ¡Ah, qué verdad!
Jatal ini tidak ada Ronaldo masih jadi placebo lagi ya, masih belum terlambat Jatal ini. Terus ada ketika datang lagi di Arif Cila itu kena placebo lagi. Namun dapat nafasnya dari awalan pemain kita Arif Cila itu, namun masih dapat di awal saja dari pemain dari namun dikatakan kembali serangan dari Arif Cila itu dan kita nantikan segera-segera masih belum terlambat Jatal. Dari bang Sikai dalam gawang pemain kita
masih berputar pada kali ini. Order pada dia, Dabun datang lagi dari, teman ambil alih lepasnya dari kita Mangga. Ya, Mestu, kita dapatnya dua penggantian dari kesebelasan kita Mangga karena akibat mengalami cedera dari dua orang pemain. Kita berjaga-jaga dari arah kiri ini. Kita nantikan sekuat-kuat dengan kiri-kiri.
Belanda. Namun kali ini dari Arek United coba balik serangan. Arek United juga namun lagi-lagi dia datang dari kesempatan Betam Manda. Betam Manda namun kali ini coba kuasai bola dia. Pendek arahnya pada dekat dia maksudnya. Namun akan lagi dari Arek United. Baru saja semoga dapat bisa sekali lihat dari Arek United. Masih pun dikuasai bola dia. Arek yang pendek kemudian. Arek United. Oh,